Memang gak kasih tolong ya, jangan kerja yang lain ya. Coba yang lain. Mari kita fokus di sini. Aduh. Aduh, udah terakhir tahan ya. Nama juga. Nama juga, nama juga. Terdetak. Baby udah. Mulai juga aja. Oke, teman-teman kita akan mulai dulu karena Wahab dan juga Farah lagi ke toilet. Nanti akan nyusul ke sini. Boleh, silakan di sini ada Abi dan ada Dina. Silakan bagi ada yang pertanyaan. Lama jadi gitu. Kacamata ketinggalan. Oke, ayo Ustaz. Persiapannya gimana nih untuk film ini? Persiapannya untuk film ini alhamdulillah saya menggumukan badan. Karena kan di sini Ustaz Irfan usianya 25 tahun. Kameranya tadi. Iya. Usianya 45. Anda korupsi. Aslinya 35. Jadi harus mengumumkan badan selayaknya usia 55 tahun. Kemudian mempersiapkan juga bagaimana strategi untuk rukiah yang tidak pada umumnya, yang fresh, yang disajikan kepada masyarakat bahwa jalan menuju kemenangan itu banyak, bukan cuma dengan cara yang itu saja, dan ya kurang lebih begitu saja. Dan alhamdulillah selama syuting saya diajarkan oleh abang saya bahwa antara untuk diet hidup sehat karena dia melihat saya makan terus mengawal badan. Jadi persiapannya cuma menemukan badan, kemudian mempersiapkan mental dan mencoba meng-create segala sesuatunya dalam adegan rukiah bisa menjadi indah. Sampai berapa kilo? Sampai berapa kilo? Alhamdulillah. Hei, lebih. Dari 72 waktu syuting 78. Dari 72, 78, makan terus berusaha. Kan mentor saya ini ya, bahwa ini selalu ngomel, jangan makan, kalori, katanya. Eh, nyolong-nyolong mulu soalnya. Dan emang kita setiap di sana selalu makan bareng dan harus menjaga badan itu tetap gemuk dan harus cocok di sandingan dengan Mbak Elma Tiana karena saya jauh lebih muda. Ya. Mas Oka, pertimbangannya apa sih mengambil karakter yang ada? Pertimbangannya? Pertama, peran antagonis karena peran antagonis pernah main peran antagonis, tapi peran antagonisnya menurut aku ini menarik sih. Mengatasnamakan agama iya dalam perbuatan jahatnya, lalu juga mengatasnamakan trauma-trauma yang pernah ada di kehidupannya, meskipun layarnya nggak tebel di film ini, tapi menurut saya itu cukup untuk bekal saya untuk jadi orang antagonis di sini. Terus abis itu juga ini di sinema ya, maksudnya di kalangan pemain film tuh kayaknya semuanya pada pengen banget main di film di sinema itu, terus terang aja. Benar-benar ya. Saya juga. Nggak tahu apakah teman-teman wartawan menyadari itu semua, tapi di sinema one of the best PH yang bisa menawarkan cerita yang unik, menarik, nggak cuma sekedar promo, tapi cerita yang bisa memuaskan batin para aktor. Sedap. Masih perannya beda banget gitulah. Akhirnya ya udahlah. Benar sih. Benar. Jadi ya udahlah. Masangga lihat ya Mas. Tolong dikoreng lagi. Jadi, happy banget sih. Ada pertimbangan gak sih, aduh kalau gue main antagonis atau bakal di ini, atau kayak kalau di yang sebelum lembaga kan malah green flag gitu, kayak jadi mundar mandir gitu, ada ketakutan atau kekhawatiran gitu saat bermain red flag atau malah nggak ada kekhawatiran sih, masih kalau bisa selang-seling main protagonis, main antagonis. Kalau ini tetap di kolik lah. Simpel terlalu jujur ya. Gak sih, gak happy aja sih. Kalau koreografi latihan untuk yang apa di adegan-adegan terakhir itu seperti apa sih antara Feby, Papa dan juga
Cila. 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 Cila aja ya, biar Ashira Zamita dipanggilnya Cila. Yo, ya lo tau bang. Apa itu kita, kamu juga ditanyain gimana koreografinya. Oh, saya. Yang terakhir. Kita nanti yang dulu di sinema yang di kantor. Kalau saya sih adegan belum pernah ada adegan fighting sama perempuan tuh gak pernah ada dari sepanjang karir. Dan di sini melawan dua perempuan. Iya. Jadi kecil. Ya, jadi istrinya. Pas tahu Feby yang akan melakukan stand double, yang dipikiran cuma wah yang harus jadi stand double jadi gak punya kerjaan. Enggak sih ya apa. Senang banget dan merasa tertantang, nggak ngerasa mereka perempuan yang harus dikasihanin karena mereka memang aktor dan udah siap dengan segala konsekuensinya. Mungkin buat teman-teman yang udah ngeliat tadi ada adegan Cila kena kendi itu memang berapa kali take ya, beberapa lah, dua, dan itu emang beneran kendi yang di apa dibuat dari proses apa kayak gula asli, bukan kendi asli. Kalau udah pas dapur bisa kita lihat. Rasanya tapi tetap ada deg-degan dikit ya. Iya. Rasanya tetap berat. Terus pas lagi itu udah minta maaf berkali-kali sama Cila. Cila nih sorry banget. Tapi dia nggak apa-apa sekalian aja supaya sekali take. Ternyata nggak sekali take, ternyata dua. Tapi ternyata seru. Iya seru gitu. Itu sih itu sama Feby juga yang bagian nendang terus jambak itu juga harus janjian, banyak kontrol, kalau nggak bisa kontrol terlalu emosi bisa gimana gitu. Dan itu scene-nya lumayan seharian sih, kalau nggak salah dua hari. Oh adegan itu dua hari, adegan itu dua hari. Sebenarnya itu lagi Rukia kan melawan sendiri dengan mantranya ya, itu ngomongin apa sih atau apakah ada mantra khusus? Itu di skenario nggak ada sih, di mana si Wahab itu ngomong mantra itu di skenario nggak ada. Bahkan Wahab ngedeketin ke telinga Farah terus membisikkan sesuatu itu kalau nggak salah ya kayaknya nggak ada deh. Tapi waktu itu on the spot aja karena kita terbiasa kan kalau di film tuh sutradara baru ngeliat setnya kayak gimana terus ternyata memang jaraknya sedekat itu. Dan bahkan nggak pas deket jauh dia juga tetap mengucapkan mantra gitu. Jadi on the spot harus tahu mesti ngomong apa. Tapi waktu itu nggak tahu juga sih mesti ngomong apa. Cuman apa kumat kami tadi sih gitu. Kayak dari panggilan Cina aja. Nggak apa ngasal aja sih. Ntar terus diisi di ADR. Kak Feby, sejauh mana sih film ini mempengaruhi perspektif lo di kehidupan nyata? Apalagi kan sekarang baru jadi seorang istri gitu. Seberapa jauh ya? Sebenarnya lebih banyak nilai-nilai agama juga sih yang aku pelajarin dari film ini. Maksudnya gak cuma keseluruhan cerita, tapi karena kita syuting sama Ustadz Alfi, jadi banyak ngobrol juga tentang pernikahan dari perspektif agama seperti apa. Kayak ya emang benar istri tidak boleh kufur kepada suami, harus patuh, tapi sejauh mana nih, maksudnya suami seperti apa yang deserve untuk dipatuhi, apakah yang musyrik munkar dan penuh maksiat, apakah kita cuma bisa diem aja atau kita bisa melawan dan bilang enggak gitu. Terus seberapa jauh juga orang tua bisa ikut campur. Jadi sebenarnya enggak cuma dari keseluruhan cerita, tapi di luar itu karena kita banyak ngobrol tentang perspektif agama tentang pernikahan itu, jadi ya banyak tahu sih, banyak belajar juga. Ada pengalaman horor waktu syuting nggak? Pengalaman horor sebenarnya alhamdulillah kita nggak ada sama sekali ya. Kalau aku sih nggak ada sama sekali. Cuma beneran fun fact-nya aku baru tahu tuh akhir-akhir ini bahwa
tempat syuting kita tuh horor banget. Tapi iya, lokasi pesantren. Lokasi pesantren tuh horor banget. Iya, tapi udah lebih dari 100 tahun gak dipakai. Terus abis itu katanya kita juga sempat syuting di tempat ruang mayat. Yang lagi kampanye itu kan. Balai itu yang malam-malam itu bahkan tadinya mau dijadiin ruang buat rukiah. Cuma Astrada kita punya sense bahwa nanti kasihan Feby kalau Feby kenapa-napa. Demi apa? Iya, jadi aku baru tahu sekarang. Iya, aku juga baru tahu, aku kayak oh no. Tahu gitu. Feby enggak mau deh. Karena beneran kita sempat syuting di ruang mayat, tapi karena narasi emang semua kru udah bilang jangan sampai pemain-pemainnya tahu ya, biar nggak mengganggu syuting, nggak mengganggu konsentrasi juga. Akhirnya kita nggak tahu sama sekali, jadinya ya udah syutingnya nggak ada yang ngerasa, ya kita ketawa-tawa aja, maksudnya nggak yang gimana-gimana, tapi memang kawasannya memang serem, gelap, agak kelihatan angker, dan maksudnya emang udah lama nggak dipakai. Cuma karena narasi yang dibangun itu ya udah emang sekedar dulu asrama, tapi udah lama nggak dipakai, jadi nggak ada yang kayak menakut-nakutin ini dulu rumah sakit atau kamar mayat gitu, jadi nggak ada yang kayak gitu, nggak ketakutan sama sekali, alhamdulillah. Cuma ada sih satu itu technical issue. Aku sampai sekarang masih percaya itu technical issue. Cuma besok paginya tiba-tiba Ustadz Alfi harus keliling-keliling dan mendoakan tempat tersebut. Yang aku juga baru tahu sekarang. Karena kita pagi-paginya kayak, iya nggak datang-datang nih, gensetnya nggak datang-datang. Cuma aku percaya bahwa kayak, yaudah technical issue. Maksudnya di semua film technical issue tuh sangat lumrah sekali. Tapi aku baru tahu ternyata pagi-paginya Ustadz Alfi datang keliling untuk mendoakan. Jadi pas hari ketukiah gitu, dan saat kita gak tahu kenapa ada trouble, kemudian kita menunggu sampai jam 9 malam, jam 11 bahkan tidak ada, air dibubarkan, terus ngobrol sama anak-anak, termati produksi, tapi tidak dengan mereka. Iya, aku gak tahu. Mereka kita suruh pulang. Kita makan malam bareng kita ketawa-ketawa di restoran itu. Kalian pulang tuh kan? Enggak, kita makan restoran. Kan yang malam dulu, sebelum itu ngobrol dulu. Dia bilang bahwa besok, abis sholat subuh, tolong jemput saya di hotel. Tapi kan kalian gini, diam. Jemput setelah sholat subuh di hotel. Kita kawasi. Mbak Haridla langsung, oke, ayo, siapa aja? Ini. Itu gerimis setengah lima, keliling ya, cuma doa bareng. Bukan karena siapa-siapa, mungkin doain mereka, insya Allah. Kita keliling, ya saling menghargai, bermunajat sama Allah, agar Allah mudahkan, agar Allah ridhoi, jangan sampai ada kenapa-napa. Alhamdulillah, dari situ berkat doa yang untuk teman-teman, semua diperlancar, dan dari Turkiyah, gak ada serem-seremnya, malah ketawa-tawa. Begitu, alhamdulillah. Dan saya juga baru ngerti konten ke Instagram Wanita Ahli Neraka, ada tim penelusuran. Dan saya juga googling setelah itu, banyak orang yang masuk ke dalam melihat hal yang macam-macam. Allah alam bisa akan tabi, tolong garis bawahi, mereka tidak perlu ditakuti, mereka hanya butuh dihargai.